Halo guys. Aduh, ngeri. Untung sempat hari itu ya. Ya, enggak sempat itu. Mobil dobol ya, takut enggak? Parah-parah. Bujur-bujur bubur jangan. Bujur-bujur bubur. Ada yang nyangkut, guys. Selesai. Salah ambil galur, guys. Halo, bang. Selesai. Salah ambil jalan ya itu. Besar. Hanya Grand Max, guys. Hanya Grand Max yang bisa, guys. Ya ini para trabaser, kalau mau ngetrek datanglah ke Morapah. Ini atau, asli atau 4x4 Kutai Barat bisa mendaftarkan diri di sini. Ya biaya pembayarannya 1 red Sirtu lah. Bayarannya, iya, bayarannya satu red Sirtu. Aduh, konsumen kita. Aduh. Kayaknya di situ aja tadi parah tuh. Iya, iya. Banyak. Motor gas. Goyang, Bung. Fasilitator dikala hujan menempuh perjalanan yang 107 km dan sisa 30 km-nya kan? Ini bubur nih. Nyangkut lagi ini orang tuan. Ada yang amblas, guys. Lewat ya. Bisa ya. Amblas ya. Duh, sudah ban radial. Ban radial kita? Ban radial itu. Masih gitu ya. Ya guys, omnya duduk di belakang. Ini namanya Grand Max off-road. Oh, nangis saya guys, lihat jalan ini guys. Perjuangan. Air mata darah sedolan. Nah, tahan saya lihatnya guys. Ini guys, di sana guys. Kalau motor metik ke laut aja. Kalau motor metik mending naik. Oke. Naik ke sana. Ini aja pepaya. Goyang guys.
jatuh kan? Kesalahan hati mungkin. Oh my god. Sorry guys. Aman guys. Bannya sudah tebal. Sudah tebal ya? Pantesan licin. Belakang aja lagi yang gigit. Cukup tangguh guys. Grand Max off-road. Ya guys, tangguh. Di medan apa aja bisa. Asal jalan ke langit aja guys. Kalau mau beli Grand Max, cari lah jalan terbesar. Bisa hubungi nomor di bawah ini untuk pembelian Grand Max ya, untuk mau bisa mau hubungi nomor handphone di bawah ini atas nama Pak Kris ya. Ya sama. Jadi, kita sudah lihat kan test drive nya gimana, langsung di jalan off road drive nya pokoknya nggak bakal nyesel. Nggak nyesel guys dalam pembelian Grand Max. Dalam setiap pembelian kan mungkin Pak, per unitnya berapa ini Pak? Per unitnya sekitar 2 tidak sampai 200-an, 170-an mungkin Pak cashnya. 170-an ya Pak. Nah, ya. Itu bonus ban 4 digi Pak. Iya Pak. Ya. Sama setir Pak ya. Iya. Setiap pembelian mobil di dealer kami pasti dapat ban 4 digi Pak. Betul Pak. Kalau tidak dapat ban mah tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan Pak. Ya. Makanya dikasih bonus Pak langsung dari pihak perusahaan. Nah, jadi saya keler. Kasih bonus Pak. Apa itu? Tidak apa-apa. Saya ada melihat sesuatu yang mengerikan. Mengerikan. Nah, kita lihat masih tangguh. Masih tangguh. Dengan satu kernet di belakang. Ya, ya. Kayaknya nanti di sana yang parah. Iya, yang mau sampai anu tuh. Sampai apa semen. Memang Grand Max di rumah harus diganti ban seperti ini juga. Iya. Memang harus, Pak. Soalnya Pak ini sudah terbukti, Pak. Nyata ini, Pak. Permata, Pak. Fakta ini bukan abal-abal ya. Nah, buat ya. Pengarah jalannya di belakang. Ya. Bingung sebenarnya. Bagus guys. Jangan skip iklannya ya guys ya. Ya. Oh guys. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang jalan Marapahu menuju Gunung Bayan ini Pak? Ya,
tolong diperhatikan lagi lah Pak. Kalau bisa tahu Pak ini bukan aspalnya Pak. Betonnya Pak maksudnya, bukan aspal ya Pak. Iya. Saya agak kepelecok ngomong di pasar klisir Pak. Klisir. Butuh perjuangan ya Pak ya kalau lewat jalan Gunung Bayan ini ke Morpahu. Saya sangat mengapresiasi guru-guru di sini. Terima kasih Pak, karena saya guru Pak. Lihat pun baru 6 bulan Pak, saya sudah merasakan perihnya Pak. Nah, ini Pak. Ini Pak kita bisa angkut Pak. Oh sepertinya mobil itu tadi menyebut motor ini Pak. Yang mana Pak? Mobil Grand Max tadi Pak. Oh bisa. Soalnya itu tadi itu bukan orang Morpahu Pak. Oh, bisa jadi dia bertanya apa. Oh. Atau kita melihat dulu Pak. Ya. Iya kan? Ikut motor. Ada yang motor tersangkut. Oh iya betul motor. Pantasan maksa dia. Gini nanti kalau bocor di tengah hutan. Iya. Nangis guys. Sudah becek. Sudah becek, ban bocor. Aduh guys. Apalagi kalau motor macet tuh. Sudah lah guys, ditinggal aja guys. Biar kaki aja. Aduh bro, motor apa itu bro? Terpiksan. Bisa masih bro. Pokoknya mantap banget guys. Kalau ada spakbor mending buang ke laut saja. Iya. Pantas saja orang ninggal spakbor tadi Pak. Dokumenter ini Pak ya? Iya Pak. Oh. Besoknya panas. Iya itu harus di kompak dulu ya, baru iya kan? Ibaratnya tumpukan aja baru diinjak-injak gitu ya. Wah oh guys itu loh guys. Hmm.
mantap ini guys. Masih ke perforin ya. Ini guys. Aduh. Aduh mama sayangnya. Oh, bisa berselancar di sini. Hah? Bisa berselancar kita di sini. Iya. Nangis dah. Kasih anu, Pak. Kasih nasihat, Pak. Aduh, di jalan lagi mainnya. Kasih nasihat, Pak. Anak ini, Pak. Nah, pulang, Pak. Iya, tapi daerah-daerah lain yang penting juga. Aduh, memang harus. Yang diutamakan itu ya, jalan-jalan begini pokoknya. Tempat lain di sini pokoknya. Jalan bagus, ekonomi bagus. Ini sebagian aja jalan maksudnya di Kupar yang kita lewati gitu kan yang jelas. Masih banyak jalan lain. Ini Pak cuma sampel aja. Nah, sampel aja. Ada lagi mungkin lumpurnya ke lutut tak ada ada
itulah kami. Ini keseharian kami. Anak pedalaman. Anak pedalaman. Mana gitu. Merinding disco. Bahasanya Kang Kasino. Merinding disco ya. Mas Kas. Hampir sampai. Sedih banget guys, pokoknya. Jalan begini. Mungkin sekian dan terima kasih itu atas videonya yang kami sajikan. Tolong bantu channel kami ya dengan subscribe, like, dan komen. Dan kalau bisa dibagikan ya Pak. Ya, sekian, terima kasih.